ada di anggota petani perkumpulan petani Paneli Singaraja Bali. Tidak saya sebutkan namanya dan wilayahnya tidak saya sebutkan. Yang jelas kita ini mungkin yang ada di Kabupaten Buleleng, Pak. Ketika tiang kunjungi kebun beliau, Bapak, ini sangat luar biasa sekali. Benih-benih unggul sudah tersedia di Singaraja. Contohnya seperti ini. Beberapa ada tanaman-tanaman ganda, begini, dan begini juga buahnya seperti ini. Nah, Pak, ini untuk gini, Pak, mania. Kalau nanti, Pak, ke depan, Bapak aman ngawin nang panel itu bedi-bediin, Pak. Bedi-bediin. Akhirnya buahnya akan gede-gede, Pak. Kenapa? Induk batang induk bapak buah panelin bapak ini begede-gede. Ketika mani kawinang bapak nih akutus atau pepitu, nih man buah super ya, Pak. Harganya lebih mahal. Ketimbang nih bapak tuyuh ben ngawinang liu, waktu liu telah tanamannya cepat layu seperti ini. Nah, pengawinan itu perlu diatur ketika nanti kalau pengawinannya bagus juga niki tidak terlalu banyak mau memakan nutrisi, berarti bapak nu seger tanaman panel ini. Nah, buin bapak untuk pengaturan sulurnya ini agak kurang, Pak. Ketika pengaturan sulurnya niki sebenarnya setelah naik itu Pak harus adanya ada agak turun nih Pak begini ke sini. Ini sing ada nih. Ini induknya tetap satu-satu dia. Ini satu-satu. Ini, Pak. Nah, besi siapnya ya, Pak. Nah, itu satu itu siap sebenarnya sing tadi. Nah, ini satu-satu induknya ketika berbuah dari jani nih seperti ini sudah mulai layu, Pak. Mulai layu. Pak Winatiban bebedek lah Pak jadi. Bapak bebedek ngelah paneli dari ini karena win 2 tahun bermati Pak paneli ini. Nah mana menade menek di sini seret ini kan udah Pak turun seret main cegang bedek nih bedek Pak cet cegang bedek kan bisa akah ini akah gantung ada nih Pak. Nah mari win penekang dan lain sebagainya. Nah win ngawinang win de bes liu-liu seperti ini Pak. Ini memang setengah kilo bisa ada nih tapi adanya dari standar misalnya dia panjang nih gede nih agak sing kualitas ada nih. Ketika Pak bediang, nanti cang bisa lihat. Nah, ini contohnya Pak. Ketika Bapak kawin yang bedik, ini super Pak jadinya Pak. Ini contoh kan Pak? Nyata. Oh, super. Ini sudah sampai 20 cm buah panel ini. Nah, giringannya Pak. Giring. Nah, ini sampai 20 cm nih Pak. Ini contohnya 4, 6, 7 kawin yang Pak. Seperti ini adanya Pak. Ini kalau harga biasanya yang biasa-biasa seperti ini kak masuk kating ada nih Pak kalau yang gini ini masuk kating cenek-cenek ya buah ini kalau ini misalnya harga normal misalnya buah panel ini bisa 500 ini paling di 2,5 Pak lihat Bapak tuyuh liu ngawinang bibis-bibis di aman lihat bedek ngawinang ini menek misalnya nanti ini benih-benih unggul daripada beberapa anggota PSB di Singaraja Bali, pemirsa. Ini sekitar 20 cm. Ini saya. Oh, okay. Ini tiang masih ada di lokasi untuk bagaimana kedepannya agar lebih bagus beliau-beliau ini benih unggul luar biasa niki. Tapi ini proses pengawinannya kurang teratur. Ini kalau tidak salah, kalau ini diatur kita sudah dalam satu tajar niki sudah sampai dapat 5 kilo. Nah, tapi ini belum maksimal. Beliau semua dikawinkan dalam satu tajar ini. Semua dikawinkan. Nah, beliau sudah siap mau akan panen tua nih. Mau panen tua. Ini banyak kalau tidak salah sekitar setengah hektar ini sudah produktif semua tanaman panelinya beliau. Ini mudah-mudahan ke depan dengan kita mengadakan pendampingan PPPSB petani semakin pinter dan bagaimana merawat pohon paneli. Nah, ketika tiang datang ke sini ke Bapak iki masih beberapa daun-daun habis pemangkasan pohon ini ditaruh di bawah pohon paneli sehingga akar paneli ada yang panas makanya banyak yang mulai busuk batang seperti ini harus segera diselamatkan dan saya iki masih perlu perawatan pengawinannya terlalu banyak-banyak dalam satu pohon paneli. Nah ini juga jarak masih betul diatur dan inilah benih-benih unggul yang masih tersisa tapi beliaunya karena sudah tua umurnya belum mendapatkan informasi sehingga setiap berbunga di pohon panelnya semuanya dikawinin sehingga buahnya agak kecil-kecil seperti ini seperti ini guys. Ini hari ini saya ada di salah satu anggota baru PPPSB di Singaraja. Nah sebenarnya bibit-bibit yang ada di daerah kami ini sudah sangat luar biasa. Ini ada beberapa panjang 20 cm dan lain sebagainya.
Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan saya ini beliaunya mau merawat lagi pohon panelinya. Ini sangat kasihan sekali, pengaturan sulur belum teratur di mana karena kekurangan nutrisi sehingga dengan banyaknya dikawinkan buah vanilinya ada yang seperti ini. Ini yang sedikit dikawinkan juga banyak juga bagus, tapi beberapa ini masih perlu diperhatikan. Beliaunya umur paneli ini kurang lebih baru 3 tahun. Banyak ini kalau tidak salah sekitar 50 are beliaunya tanam paneli, tapi masih belum tertata bagus. Ini semeton bisa lihat. Singaraja juga tidak kalah dengan daerah lain. Hanya bagaimana petani harus didampingi. Ini kalau pas pengawinannya sedikit, seperti ini dia panjang-panjang seperti ini buahnya. Besar lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kunjungan hari ini di salah satu anggota petani paneli Singaraja Bali yang baru ikut bergabung di komunitas. Oke guys, begitu dulu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Beliau sudah mulai akan mengikuti arah-arahan kita di komunitas. Ki juga buahnya bisa sampai ada 1/2 kilo. Yang begini. Tuh.